Baiklah, persembahan pembukaan lawak ketiga pada Rabu mendapat respon positif dari penonton. Persembahan itu menampilkan Nabil dan juga Harith Iskandar serta percubaan pertama Jambu dan juga Douglas Lim. Biasa membuat persembahan dalam Haraja Lawak Mega, bagaimanapun Jambu merasakan pentas Istana Budaya memberi debaran yang berbeza. Malam pertama ni malam yang kami pilih untuk menghilangkan rasa nervous, rasa stres dan mengkaji segala aspek kelemahan dan kekuatan. Jadi bila biasanya sebab Jambu perform sketch biasanya ialah tahu kan 3 minit. Tapi untuk malam ni 15 minit sekali jalan. Jadi maknanya ada yang perlu Jambu baiki dan ada yang baik ke Jambu simpan. Macam itulah. Begitu juga dengan Douglas yang sebelum ini lebih selesa membuat persembahan komedi solo dalam bahasa Inggeris. Baguslah dan sangat lega apabila saya nampak counter jam saya di depan cakap kosong. Maksudnya time saya sudah habis. Berlangsung sehingga Ahad ini, bagaimanapun persembahan pada 6 Disember akan menampilkan jenaka dalam bahasa Inggeris. Pertunjukan itu disertai oleh Douglas, Harith serta Kuah Jen Han. Memang ada bezanya. Memang set saya pun berbeza sebab komedi bila kita dipersembahkan dalam bahasa English, macam awak kata tadi, memang the punchline are different and even the topics are different. Malam ni saya cuba membuat komedi yang saya rasa lebih aim to, kepada penonton-penonton yang suka komedi bahasa Malaysia. So it's almost going to be a different show. Diterbitkan Tall Order Production milik Hans Isaac, tiket dijual serendah RM46.